Museum Sukanto Wahyu. Merupakan museum yang terletak di Banjar Sengkiding, Desa Aan, Kabupaten Klungkung, yang didirikan oleh seniman bernama Imade Sukanto Wahyu. Beliau mulai menghasilkan karya sejak tahun 1966. Hasil karya seniman ini dipengaruhi oleh keadaan sekitar dan dengan konsep Purusa Pradana sebagai perwujudan laki-laki dan juga perempuan. Bahan dasar dalam pembuatan patung karya sang seniman ini didominasi oleh kayu pohon jepun. Disinilah letak keunikan dari bentuk-bentuk patung yang diproduksi oleh sang seniman, yaitu dengan mengikuti bentuk asli dari kayu yang digunakan. Beliau memilih kayu pohon jepun karena kayu ini dinilai tahan lama dan tidak mudah dimakan oleh rayap. Selain itu, terdapat lukisan 3 dimensi dengan aliran modern kontemporer. Lukisan ini terbuat dari berbagai macam kayu dan dipadupadankan dengan tambahan benang serta kain. Hasil karya beliau juga sudah dipamerkan dan didistribusikan hingga ke mancanegara seperti Jepang, Amerika, Eropa, Malaysia, dan Singapura.